Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada motor Jupiter Set. Ini punya keluhan ngempas dan juga susah stasioner, guys. Sering mati sendiri. Nah, ini kita coba dulu, bro. Ini lumayan susah dinyalakan, bro. Ini sudah nyala. Ini setara nggak stabil, bro. Ini mati sendiri. Jadi ini motor ini susah sekali, guys, untuk stasioner dan juga ini tenaganya itu nggak ada, bro. Ini kita cek dulu. Ini di area busi terlihat ada kebocoran, guys. Ini ada oli merembes. Ini bisa dari klep yang sudah bocor dan juga share yang sudah bocor juga. Nanti kita buka dulu, guys. Nah, ini kita cek bagian oli juga naik di area filter box filternya, ya. Lihat di pasan oli naik ke atas. Ini menandakan biasanya di bagian ring piston itu udah kena. Ini kita bongkar dulu. Ini lepas dulu bagian tutup. Ini guys, apa ada ketang. Ini kita buka dulu, ya. Ini kita cekin aja. Nah, ini pengunci nokenas kita lepas dulu. Ini tadi mau lepas nokenas, guys. Ini bautnya patah nih. Jadi bautnya saat melepas disentik patah. Jadi kita lepas dulu. Ini kita lepas nanti, guys. Kita lepas dulu head. Nah, ini head silinder sudah terlepas. Terlihat di ruang bakarnya sangat hitam. Ini kita cek, guys, ada kebocoran atau enggak. Kita masukkan bensin. Ini terlihat ada kebocoran di klep. Jadi guys, ini basah, rembes. Ini area klep in bocor. Nah, ini terlihat jelas. Ini penyebabnya, guys. Sudah ketahuan satu. Ini kita cek juga bagian klep buang. Sama kita masukkan bensin. Ini terlihat di sini juga bocor, bro. Ini nanti kita bongkar dulu, nanti kita cek, guys. Kita buka dulu. Nah, ini pertama kita lepas dulu, guys, baut penyetel klep. Ini kita lepas dulu. Sebenarnya untuk cara pelepasan klep ini sudah pernah saya bahas, ya, guys. Nanti kita cepetin aja cara pelepasannya. Tapi ini kita sebelum melepas, kita lepas dulu noken as, karena ini di noken as tadi bautnya patah, jadi ini kita congkel aja, bro. Di sini kan gak susah nih, ini bautnya patah. Nah, ini kita congkel aja dari dalam pakai obeng. Ini kita lepas dulu bagian noken asnya pakai obeng nih, guys. Ini kita congkel aja dari dalam. Ini sudah lepas. Ini karena bautnya patah sih, bro, jadi kita congkel aja. Nah, ini sudah lepas, guys. Ini nanti kita lepas bautnya, bro, yang patah tadi. Nah, ini kita lepas dulu bagian klep-klepnya biar nanti kita ketahuan bagaimana kondisi klepnya, bro. Oke, ini kita lepas dulu bagian klepnya. Nah, untuk pelepas ini kita cepetin aja, guys, soalnya ini cukup mudah, udah sering sekali saya bahas tentang pelepasannya. Oke, ya, kita bongkar dulu. Nah, ini sudah terlepas untuk bagian klep. Ini kita cek bagian klep yang in dulu. Di sini kondisi klep in sudah lumayan aus, guys, nih.
terlihat runcing, apa ya, tajam. Ini sudah tipis nih guys, bagian klep ini kita harus ganti aja, kalaupun disekir malah nanti bakal bocor bro. Jadi ini kita ganti aja nanti yang baru. Nah, untuk kondisi klep yang buang juga ini sudah sedikit keropos, kita lihat nih, ini sudah rusak, nanti kita ganti aja. Untuk bagian ini nanti kita bersihkan semua guys, oke? Ini kita bersihkan dulu. Nah, ini sudah terlepas guys baut yang patah tadi di Nokonas. Ini cukup mudah untungnya. Ini sudah lepas, nanti kita ganti aja bautnya. Ini yang patah tadi kita buang aja, nanti kita ganti yang baru. Nah, ini untuk bagian klep nanti kita ganti yang baru, karena ini sudah rusak, kita ganti aja. Nah, ini kita bersihkan dulu bagian ini ya guys. Nah, ini sudah bersih bro. Nah, ini kita ganti aja klepnya. Ini klep yang baru, tadi sudah saya sekir di bagian tahapan penyekiran guys, video karena sudah pernah bahas saya, ya guys, tentang penyekiran klep ini dan juga pemasangan klep ini sudah pernah saya bahas juga. Ini kita langsung pasang aja. Guys, ini sudah terpasang semua klepnya. Di sini enggak saya video banyak guys untuk video cara pemasangan klep, bisa ditonton di video yang lainnya. Oke, ini kita cek aja langsung. Ini kita gunakan bensin lagi, ini kita masukkan ke lubang ini guys, ini pol apa nih, lubang head. Ini kita pakai bensin. Ini terlihat sudah tidak bocor ya bro. Ini kita fokusin dulu guys kameranya. Nah, ini kita cari yang pas kayak ini. Kelihatan guys, ini di sini nggak bocor, nggak seperti awal tadi pas dicek itu bocor. Ini klep sudah kita ganti yang baru dan juga sudah saya sekir. Ini sudah bersih. Terlihat ini sudah nggak bocor ya bro. Ini kita masukkan lagi bensinnya untuk pengecekan bagian klep yang X-nya guys, yang buangnya. Jadi ini kita pastikan dulu semua sebelum kita pasang. Kita cek bro, pastikan nggak boleh bocor. Karena ini kalau bocor bakal susah sekali guys saat di setting. Stasioner juga bakalan susah guys. Tenaga apalagi akan ngedrop. Nah, ini terlihat di sini sudah oke pokoknya. Ini tadi sudah saya sekir juga guys, ini terlihat. Ini di sini nggak ada kebocoran untuk bagian klep X, masih aman. Ini kita bisa pasang aja nanti. Lihat kan di sini nggak bocor. Ini bagian klep X dan klep I-nya ini masih aman. Berarti ini untuk bagian head sudah selesai. Nanti kita cek juga bagian yang silinder bloknya bro. Ini sudah berhasil. Jadi masalahnya yang pertama itu susah stasioner dan sudah mati sendiri. Kadang ngebul hitam, ini bisa bagian klep guys. Nah, ini sudah selesai. Ini kita tuangkan lagi bensinnya. Nah, ini sudah selesai guys untuk bagian head cylinder. Nanti kita pasang aja. Untuk penyekiran bagian head sudah selesai. Untuk pemasangannya nanti kita cek juga bagian yang ini guys. Oke guys, mantap bro. Nah, ini untuk bagian blok ini kita cek juga. Kita lepas dulu semuanya. Ini kita tinggal ambil aja bro. Nah, terlihat guys di sini sudah mulai membuka bagian bloknya. Di sini bloknya masih bagus, untungnya nggak rusak. Di sini masih mulus, nggak ada yang rusak guys. Lihat di sini masih bagus. Lihat guys, di sini nggak ada baretnya. Ini cuma kotor, nanti kita bersihkan aja. Di bagian blok masih bagus. Ini kita cek bagian ring pistonnya bro. Ini kita cek. Oh, ini ada ring piston satu guys, bagian kompresi yang pertama ini. Artinya ada yang bermasalah nih bro. Oh, ternyata di sini bagian ring piston yang kompresinya mengalami patah bro. Untungnya ini patahannya masih nempel di bagian
alurinya nih guys, nih terlihat. Ini ringnya patah satu bro, kita lepas dulu. Ini kita lepas dulu penguncinya, nanti kita cek juga pistonnya guys, oke? Ini kita lepas dulu pengunci pennya, ini sudah terlepas, ini kita lepas. Nah ini pistonnya bro, ini terlihat kondisi ring pistonnya ternyata patahnya di bagian ring kompres yang pertama. Ini untungnya nggak sempat lepas nih untuk ringnya yang patahannya masih nempel. Ini kalau lepas waduh bahaya guys. Ini terlihat ring piston yang kompresinya aja bocor. Pantesan aja nih olinya naik ke atas. Nah terlihat nih guys patahannya nih. Ini nanti kita buang aja, nanti kita bersihkan ya guys. Oke, ini kita bersihkan dulu dan kita lepas semua. Oke, ini kita lepas dulu. Nah, ini ring piston sudah terlepas. Ini yang punya tadi minim biaya bro, jadi nggak mau diganti ringnya. Tadi saya cariin ring yang masih bagus. Jadi ini kita pakai yang satunya nih guys. Nah, ini kita nggak ganti, ini cukup barang yang bekas, tapi ini masih bagus daripada yang tadi itu yang patah. Ini yang punya lagi minim biayanya bro, jadi kita kalah-kalin aja cari ring bekas tapi masih bagus. Kadang saya untuk motor-motor seperti ini banyak guys untuk part-part bekasnya tapi masih bagus. Di sini di motor Yamaha ini oli-olinya beda guys, ada alurnya yang masih asli nih. Ini ngepasin aja di lubangnya. Jadi kalau ring yang asli itu biasanya ada alurnya sendiri untuk bagian ring oli. Ini harus pas di bagian lubangnya nih guys. Ini ada tandanya tuh. Jadi ring oli itu ada tandanya. Ini kita tinggal masukin aja. Kemudian kita pasang dulu bagian ring olinya ya guys. Ini di sini nggak saya ganti yang baru karena yang punya itu lagi minim biaya bos. Jadi ini kita akalin aja, tapi nanti hasilnya maksimal bro. Untungnya ini yang patah cuma ring satunya aja yang kompresinya, jadi yang lainnya masih bagus. Kita cukup pastikan, ini kita pasang lagi. Tadi piston juga masih bagus bro. Nah ini ring kompresinya guys. Biasa jangan sampai kebalik, yang ada tanjanya itu di atas. Oke, ini sudah selesai. Nah kemudian kita pasang piston. Untuk piston tadi panahnya menghadap ke bawah. Ini kita pasang dulu pen pistonnya, pastikan harus masuk. Nah ini penguncinya guys, nanti kita pasang bagian klip. Nah ini kita pasang bagian klip. Hati-hati saat memasukkan klip pen piston ini. Nah, ini pastikan pengunci harus terpasang bro, dan juga ini kita perhatikan juga bagian ring piston ini harus saling menyilang. Ini sudah sering saya jelaskan ya guys. Nah kemudian ini kita kasih pelumas di bagian piston ya bro, ya nanti nggak mudah aus saat memasukkan. Nah di bagian blok kita kasih pelumas juga, ini sedikitan aja guys, jangan terlalu banyak. Nah ini sudah terata, kemudian ini kita pasang dulu guys. Kemudian ini kita pasang blok silinder. Lalu kita pasang dulu.
Nah, ini pastikan bagian tanda magnetnya guys, di huruf T garis nih di magnet. Nanti kita mau pasang gigi sentrik, jadi harus posisi top. Nah, ini kita pasang dulu bagian gigi sentrik. Ini perhatikan tanda garis harus pas dengan tanda yang di head. Nah, ini kita pasang dulu. Nah, perhatikan guys, ini garis harus pas. Ini garis ini harus pas dengan tanda di head. Nah, perhatikan garis di magnet ini guys, garis T harus pas. Nah, jika sudah pas nih, kita pasang dulu bautnya. Ini kita pasang dulu, tapi nanti kita kencangkannya, kita pasang otomatis ketengnya dulu bro, sebelum kita kencangkan. Ini kita pasang dulu otomatis keteng. Ini kita pasang dulu, soalnya ini kalau nggak dipasang nanti saat dikencangkan itu berubah guys posisi top nih. Nah, ini kita kencangkan otomatis keteng ini. Jadi pastikan harus terpasang dulu untuk otomatisnya. Nah, ini kita kencangkan guys bautnya, pasang harus kencang. Nah, untuk celah klep ini kita setting 0,08 guys, 0,10. Ini kita setel dulu. Nah, untuk clap eyes ini kita setting 0,10. Guys, ini sudah selesai, ini sudah terpasang. Pastikan semua buatannya kencang. Ini juga sudah selesai nih. Pastikan buat-buatannya ini sudah kencang juga. Kemudian ini kita nyalakan. Ini kita setel bro. Ini cari yang tertinggi dan stabil. Ini segini guys, ini sudah stabil tingginya. Ini sudah selesai, jadi permasalahannya bagian klepnya yang bocor, dan kita bersihkan juga area headnya juga guys, pistolnya. Ini sudah selesai, ini langsungnya juga sudah enak, sudah nata. Mesinnya juga halus.
sudah halus. Sudah stabil guys tangsamnya. Ini udah enak, langsamnya juga sudah stabil dan respon. Ini kita matikan. Jadi mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Intinya di bagian klep bocor akan mempengaruhi stasioner yang susah guys. Jadi untuk video kali ini cukup sekian. Terima kasih. Jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Serta komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.